Kompor upacara memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-47 Kamis 29 November tahun 2018 siap laksanakan. Lanjutkan. Sipil negara telah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Korpri telah menjadi salah satu pengikat dalam memperkokoh persaudaraan dan persatuan nasional dalam keberagaman. Jajaran aparatur sipil negara telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi motor penting dalam pembangunan nasional. Jajaran aparatur sipil negara juga ikut serta menjadi teladan masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika, dan profesionalisme. Atas peran-peran besar tersebut, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apa yang telah kita capai sampai hari ini tidak terlepas dari peran serta jajaran aparatur sipil negara yang bekerja di semua sektor, semua level pemerintahan, dan semua wilayah di Indonesia, serta perwakilan di luar negeri. Apresiasi sebesar-besarnya dari kami untuk para aparatur sipil negara yang bertugas di daerah terpencil dan di pulau-pulau terluar yang bekerja penuh dedikasi dengan segala keterbatasan yang dihadapi. Untuk itu, pemerintah selalu memberikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui peningkatan penghasilan serta dukungan terhadap jaminan kesehatan, perumahan, dan pensiun. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih. Ya, Korpri memang kan rutin setiap tahun, tapi setiap tahun kita kontemplasi, mawas diri, mereview kinerja kita, dan tentu tujuannya untuk peningkatan kinerja. Itu tertuang semua dalam pidato tertulis Presiden tadi kan, sambutan Presiden. Ya, ucapan terima kasih kepada seluruh PNS, ASN. Tapi ada pesan juga untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kemampuan SDM, dan pelayanan ke masyarakat.